Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Itu doh pernah jadi kekasih Ira Kazar. Hanis Akmal kesal tampil buat laporan polis. Gara-gara gambar lamanya bersama Ira Kazar ditularkan kembali, pelakon Hanis Akmal bakar memberi tempo sehingga hujung minggu ini kepada pemilik akun TikTok untuk menurunkan posting tersebut. Sebabkan gambar tersebut, pelakon berusia 33 tahun itu dituduh pernah bercinta dengan Ira dan merupakan bekas kekasih wanita berkenaan. Hanis berkata tuduhan melulu itu membuatkan dia kesal, apatah lagi mengenali dan menjaga hubungan baik dengan Ira dan bapaknya Kazar selain aktris Putri Sarah Liana. Saya mula-mula mendapat tahu selepas beberapa pengikut menyebut nama Ira Kazar ketika saya sedang bersiaran langsung di TikTok. Ada juga yang meninggalkan komen seperti "Ngoi X Ira". Waktu itu saya jadi terpinggah-pinggah, tapi saya anggap sahaja ia gambar lama sehingga adik ipar saya berkongsi akunnya berkongsi video tersebut dengan caption tertulis "Hanya mereka yang tahu". Amat membimbangkan kerana secara tiba-tiba saya terlibat dengan Ira. Ya, saya kenal dengan Uncle Kazar dan kenal Ira sejak kecil. Dalam masa yang sama, saya juga baik dengan Putri Sarah, jadi saya tak mahu rosakkan hubungan dengan kedua belah pihak, katanya yang sudah berkahwin. Tak tahu menahu keadaan menjadi lebih buruk, pelakon filem Gila-Gila Remaja 2 tu tampil membuat laporan polis bagi melindungi diri, ahli keluarga, kerjaya dan juga bisnesnya. Sebab boleh datangkan fitnah, jatuhkan karier, rosakkan hubungan saya dengan kedua belah pihak dan juga mengganggu hubungan bisnis saya. Founder produk pun tanya saya tentang hal ni. Lagipun zaman sekarang netizen ni kadang-kadang bila salah faham tak selidik betul-betul, mereka terus kecam. Tambah Hanis, dia akan merujuk kepada Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sekiranya pemilik akaun tu tak memadam posting berkenaan. Terdahulu nama Ira menjadi perbualan ramai apabila didakwa merupakan orang ketiga yang mengganggu rumah tangga Putri Sarah dan suaminya Samsul Yusof. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.